Kita ketahui semua, Indonesia sukses menggelar perhelatan internasional F1 Boat Race atau F1 H2O di Danau Toba pada 24 sampai 25 Februari 2023 lalu. Lalu, apa sih F1 H2O atau F1 Boat Race ini? F1 Boat Race merupakan sebuah kompetisi balap internasional untuk perahu motor yang diselenggarakan oleh Union Internationale Motonautique atau UIM. Ajang ini dipromosikan oleh H2O Racing yang sering disebut F1 H2O. Singkatnya, F1 H2O merupakan kejuaraan dunia perahu motor Formula One. Awalnya F1 H2O diadakan pada tahun 1984. Tercatat hingga kini F1 H2O telah digelar di 39 negara. Tahun ini, tahun 2023, tepatnya pada 24 sampai 25 Februari 2023, Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dan Danau Toba dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Sebagai tingkat tertinggi di kelasnya, F1 H2O akan menyuguhkan balap motor air dengan kecepatan tinggi. Rata-rata, motor air yang digunakan pembalap dalam F1 H2O memiliki kecepatan 200-240 km/jam. Sebagai olahraga yang paling memacu adrenalin, kejuaraan F1 H2O dianggap sebagai salah satu olahraga paling spektakuler dan menarik di dunia. Olahraga ini telah memainkan 279 Grand Prix di 32 negara di 5 benua. Selama 35 tahun terakhir, 14 pembalap telah merebut gelar dunia, dan dari 14 juara dunia, 7 merupakan pemenang gelar ganda. Dilansir dari laman resmi F1 H2O, terdapat 6 negara yang ikut berlaga di Danau Toba kemarin, dan beberapa negara tercatat memiliki hingga 2 perwakilan. Beberapa negara yang pernah menjadi tuan rumah F1 Powerboat atau F1 H2O diantaranya Italia, Prancis, Portugal, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Cina.